al-musannifu rahimahullah Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata bisanadihi dengan sanadnya An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dia berkata jaa rajulun datang seorang laki-laki ila nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala dia berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah ayyus shadaqati sedekah apa a'zamu ajran yang pahalanya paling besar semua ibadah yang mengeluarkan harta mengeluarkan duit disebut dengan sedekah walaupun ayatnya itu zakat coba tengok innamas shadaqatu lil fuqara wal masaki wal amidina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil tentang apa itu asnaf zakat 8 tapi di pangkal ayatnya innamas shadaqat ayat hadis yang bercerita tentang wakaf pun disebut sedekah. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a 'amaluhu, putus amalnya. Illa min salasin, kecuali tiga. Yang pertama, sedaqatin jariyah. Padahal yang dimaksud adalah wakaf. Wakaf pun disebut sedekah. Zakat pun disebut juga dengan sedekah. Likulli sulama minkum sadaqah likulli tasbihatin sadaqah likulli tahmidatin sadaqah likulli takbiratin sadaqah setiap tulang-tulang sendi ini ada sadaqahnya subhanallah sadaqah alhamdulillah sadaqah Allah akbar sadaqah senyum pun disebut sadaqah tabassumika fi wajhi akhika sadaqah senyummu ke wajah saudara sedekah. Jadi dia macam rumah. Ini rumah Pak Sedekah. Tapi di dalam rumah ini ada kamar-kamarnya. Ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada dapur, ada garasi, ada taman, ada ruang belakang. Nama rumahnya Sedekah. Tapi di dalam itu ada zakat, ada infak. Ada wakaf, ada sedekah tulang-tulang sendi menolong orang, ada sedekah hanya menggerakkan bibir dalam bentuk senyum. Semua yang diberikan manusia itu disebut dengan sedekah. Sedekah diambil dari kata sedekah. Sedekah artinya benar. Kalau memang benar imanmu, mana buktinya? Sedekah. Itulah adilnya Allah. Sehingga yang kaya tidak merasa lebih, yang miskin tak merasa rendah. Karena yang kaya dia tak merasa aku sudah bersedekah. Karena yang miskin pun juga bisa bersedekah dengan menolong mengangkatkan barang orang, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan senyumnya pun sedekah. Belum tentu sedekah orang kaya yang dengan duit itu lebih mulia daripada sedekah orang susah yang hanya menggerakkan tangan dan tersenyum. Begitu memahami. Nah, sekarang sahabat ini bertanya, ayyus shadaqati a'zamu ajran? Sedekah apa yang pahalanya paling besar? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta saddaqa kau bersedekah wa anta sahihun ketika masih sehat. Ada orang bersedekah di rumah sakit, di ruang ICU, sudah mau sakaratul maut. Ada orang bersedekah di rumahnya masih sehat. Jumlahnya sama. Sama-sama satu ruku dikasih. Bernilai 1 miliar. Kata yang di rumah nih, Pak pengurus masjid,
saya setelah Ramadan ini terbuka pintu hidayah, ambillah satu ruku ini untuk masjid Muwahhidul Ummah, hasilnya untuk biaya operasional. Yang satu lagi di ruang ICU, nampaknya umurku ini sudah tak lama lagi, malaikat maut sudah di simpang arengka sudah. Jadi daripada aku mati tak buat apa-apa, maka aku kasihkan lagi. Mana yang lebih utama, orang yang sehat di rumah ini atau yang di ruang ICU tadi? Yang sehat. Kenapa? Karena yang di ruang ICU tadi sudah tak ada harapan. Sedangkan yang di rumah tadi masih sehat, masih panjang angan-angan, masih ada harapan hidup lama. Ini sudah tak ada harapan lagi. Karena perjuangan melawan hawa nafsu orang yang sehat itu. Kita ini kalau sehat panjang angan-angan kita. Tapi kalau sudah sakit, saya ini Pak Ustaz kalau sudah sakit mau mati aja buat saya. Yang pertama, sedekah waktu sahih, sehat. Yang kedua, syahih. Yang pertama, sahih, sehat. Yang kedua, syahih. Syahih diambil dari kata syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Nama sifatnya faqr. Nama orangnya faqir. Nama sifatnya syuh. Handphone siapa tak mati-mati? Nama orangnya syahih. Syahih artinya pelit. Apa bedanya sama fakir? Fakir sama syahih itu begini. Kita bertiga pergi ke Payakumbuh bertiga. Sampai di kelok 9 makan kita bertiga. Pas giliran membayar, berapa ini Bu? 75.000. 25.000 satu orang. 25.000 satu orang. Dia hanya membayar dirinya saja. Ini 25.000 untuk makan saya. Kawan yang dua ini tak dibayar. Itu namanya bakhil. Karena dia hanya mau memakan duit dia. Duit dia tak meleleh ke orang lain. Bakhil namanya. Yang satu lagi, pas giliran membayar, pura-pura dia sakit perut. Biar supaya orang membayarkan makan dia. Itu namanya syahih. Sama-sama bakhil. Tapi siapa yang paling bakhil? Siapa yang paling pelit? Syahih. Kalau bakhil, dia hanya mau memakan duit dia. Duit orang tak mau dia makan, orang pun tak boleh memakan duit dia. Itu namanya bakhil. Kalau syahih ini, duit dia pun tak mau dimakannya. Itu namanya syahih. Disinilah nampak miskinnya bahasa Melayu. Yang memakan duit dia pun pelit juga. Yang memakan duit orang pun pelit juga. Kalau bahasa Arab tidak ada tingkatannya. Tingkatan pertama, bakhil. Di atas itu, syahih. Di atas itu, koruptor. Duit dia pun tak mau dia makan. Ada PNS cerita, kalau bisa gaji kita ini jangan kita makan. Saya dengar tuh di telinga saya. Lama saya termenung. Kalau bisa gaji kita ini jangan kita makan. Terus makan dari mana kata saya? Ya job-job lain lah. Uang sifat, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Makan haram.
Kapan sedekah itu paling afdal? Yang pertama waktu sahih, waktu badan sehat. Yang kedua waktu sahih, waktu sayang pada harta sehingga tak mau bersedekah. Sama-sama dari kampung, sama-sama kuliah, sama-sama selesai S1, sama-sama kerja, sama-sama sedang nabung, sama-sama sedang sahih ini sahih. Sampai bulan puasa 30 hari buka di masjid. Sangkingkan sahihnya. Tapi kawan satu tadi masih sempat dia berbagi. Aku memang menabung mau berencana nikah, mau beli rumah untuk DP aja dulu, beli kendaraan, persiapan walimah nanti. Tapi masih sempat juga. Yang satu tadi sahih betul. Sedangkan yang satu lagi duitnya banyak sehingga dia berbagi. Maka orang yang sedang sahih amat sangat membutuhkan itu, sedekahnya lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena dia sedang berjuang melawan hawa nafsu. Itu nampak bahwa yang dinilai itu bukan angka nominalnya. Sama-sama 50 ribu, itu nominal. Tapi nilai perjuangan untuk keluar 50 ribu itu tak sama. Taksyal faqra, kau takut fakir. Taksya, takut. Takhafu, takut. Tataku, takut. Ini bahasa Arab, banyak sekali bunga-bunganya. Takhsha al-faqr, takut. Khafa yakhafu khawfun, takut juga. Khashya yakhsha khashyatun, takut juga. Ittaqa yattaqi taqwa, ittaqa taqwa, takut juga. Apa bedanya? Ayo kita jalan-jalan ke Jalan Sudirman, aku takut. Itu namanya khauf. Ayo jalan kita ke Sudirman yuk, aku takut. Takut apa? Pokoknya takut deh. Takut razia, takut keluar duit, takut jumpa kawan yang utang belum dibayar. Itu namanya khauf, takut umum. Ayo kita jalan ke Jenderal Sudirman, ada razia. Aku takut karena STNK BPKB belum bayar pajak. Pernah pula aku tertangkap, sampai sekarang belum pergi ke pengadilan lagi. Takut karena ada hukumannya dan akan keluar duit. Itu disebut dengan khasyah. Makanya bunyi ayatnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu ulama. Takut karena tahu, itu disebut dengan khasyah. Kalau takwa, karena di sana ada razia, maka aku siap-siap bawa STNK, BPKB, pakai helm. Itu disebut dengan takwa. Makanya orang yang masuk surga itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun, tidak la'allakum takhafun, la'allakum takhshaun. Aku takut masuk neraka, maka aku beribadah melaksanakan yang baik, meninggalkan yang mungkar. Itu takwa. Kalau sekedar takut aja, khauf. Orang yang masuk surga itu tak ada takutnya sama sekali. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzan. Khawf, takut. Khasyah, takut. Takwa, takut. Wa ta'mulul ghina. Ta'mulu diambil dari kata amal, angan-angan, keinginan. Ghina, ingin berkecukupan, ingin mapan, ingin punya motor, ingin punya rumah, ingin punya tabungan, ingin punya kebun sawit. Karena ingin berkecukupan,
takut duit tadi keluar. Di saat keinginan-keinginan tadi kuat, takut duit keluar, tapi masih sempat bersedekah. Nah, itu yang paling bagus, pahalanya besar. Wala tumhil, jangan tunda-tunda. Hatta idza baghala balaghatil hulqum, hingga nyawa sampai di hulqum. Ini namanya hulqum. Tongkongan. Nyawa itu di sini dia berbunyi, berkerung, bakar ruh. Berjalan dia dari kaki, dingin kaki. Naik dia ke lutut, naik dia ke pinggang. Kalau mau merasakannya, jangan sarapan pagi ini. Jangan makan siang, jangan makan malam. Nanti terasa itu dingin kaki. Kalau pernah itu merasakan dingin terasa di kaki. Nah, itu. Belum lagi mati, itu baru geladi mati. Naik dia ke atas, dingin, hilang rasa kaki itu. Ingin sampai ke atas. Sampai di sini. Mati sakaratul maut. La tumhil, jangan kau tunda-tunda mau bersedekah ini. Hatta idza balaghatil hulqum, jangan sampai ketika sudah sampai ke hulqum barulah berkeruh dia. Apa yang dicakapkannya waktu di situ tak tahu kita. Tak tahu kita apa yang mau dibilang. Kita kasih pun kertas sama pena, dia tak bisa menulis lagi. Padahal yang mau dikatakannya adalah sedekah. Idza balaghatil hulqum, kalau sudah sampai kemari, yang dicakapkannya itu sedekah. Rumah tinggal, mobil tinggal, dompet tinggal, ATM tinggal, duit di bank tinggal, bini tinggal, motor tinggal, tinggal semua. Makanya penting kita menengok orang mati. Usahakan menengok orang mati sebulan sekali jadilah. Ketua-ketua partai ini perlu diajak menengok orang mati. Jadi ingat dia mati. Orang-orang politik, pejabat-pejabat, orang-orang kaya perlu menengok orang mati. Mereka sering menengok orang mati, Pak Ustaz. Ikut dia ke pemakaman, kenapa dia tak ingat mati? Begini, kenapa orang-orang kaya, orang-orang terkenal, artis-artis itu tak ingat mati, padahal menengok orang mati? Begini ceritanya, saya merasakan itu. Saya menengok orang mati. Begitu sampai di rumah orang mati itu, orang pun datang menyalami saya. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Oh, itu diambilnya foto. Sampai akhirnya saya menengok orang mati tapi tak ingat mati. Gara-gara apa? Gara-gara sibuk dengan orang hidup. Akhirnya saya rubah strategi. Saya pakai peci. Peci itu saya gini kan. Habis itu saya pakai masker dua lapis. Datang saya menengok orang mati. Sampai di tempat pemakam, sampai di tempat rumah orang meninggal itu tak ada satupun yang menegur. Barulah saya ingat mati. Tak ada satupun yang menyapa saya di situ. Waktu sholat pun saya sholat sendiri. Maju anak ini pun saya sholat. Memang betul-betul saya ingat mati. Sampai di pemakaman pun tak ada juga yang kenal. Barulah saya ingat mati. Saya tengok lubang jenazah itu, saya tengok. Sampai akhirnya sudah ditimbun, dikubur, sudah selesai, barulah ada anak kecil tengok. Berbisik dia ke mak, Ustaz Somad. Barulah yang lain itu menengok. Karena ada Ustaz Somad, kami minta untuk membacakan doa. Jadi orang kaya, pejabat, orang terkenal, dia kehilangan privasi dirinya. Ngeri tak itu? Menengok orang mati, tak ingat mati.
menengok orang sakit tak ingat sakit. Kenapa? Karena popularitas. Syuhrah itu azab, popularitas itu azab. Baru saya paham, itu maksud popularitas itu azab. Tak sampai kita ke target yang diinginkan Allah. Padahal menengok orang mati tujuannya supaya ingat mati. Tapi orang-orang terkenal, orang kaya, pejabat, orang yang masyhur, menengok orang mati tidak ingat mati karena disibukkan oleh orang hidup. Bersyukurlah antum yang tidak terlalu viral. Yang paling jahat nih pikiran, pikiran jahat. Antum di rumah dimuliakan orang, istri memuliakan, anak memuliakan, security memuliakan, santri memuliakan, tetangga memuliakan. Keluar dari rumah, jumpa dengan jamaah semua memuliakan, cium tangan. Sampai ke masjid dikasih alas dimuliakan. Masuk ke kantor, karyawan memuliakan, semua menunduk. Begitu antum pensiun, antum kena penyakit post power syndrome, PPS. Istri sudah mulai tak lagi muliakan. Bang, antar anak sekolah ya. Kebetulan laki pula duluan pensiun, bini belum. Aku pergi dulu ya bang, abang ngepel dulu. Bang katanya, dulu di masjid kalau datang pakai umbul-umbul, pakai baleho besar, disambut pencak silat. Sebelum masuk berpantun pula dulu, pisang emas bawa berlayar. Pisang aja 3 menit. Habis itu masuk buah-buah, buah mengkudu, buah mangga. Masuk lagi burung, burung. Burung nuri, burung cerocok. Bahayanya syuhrah, popularitas. Makanya jangan terlalu selalu di atas. Jadi macam manalah ustaz menyeimbangkan itu? Gimana cara ustaz menyeimbangkan itu? Masker. Oke, masker, kayak kacamata hitam, mengantri di bank supaya merasakan diri itu tetap terhina, mencari tempat parkir sendiri, nyetir sendiri, jangan selamanya dibawakan entry. Kok dibawakannya perasaan awal harus bawa sendiri. Gak bisa sini pak, ini khusus untuk direktur bank, sana katanya. Waktu dihinakannya kita itu. Padahal kalau kita mau kan kita buka aja. Aku nih rasakan kisah hinakan. Masuk ke bagan Benio sana. Masuk ke sekutal akhir dalam perigi dalam jerinding. Bahayanya popularitas. Jadi antum kalau bisa tak usah terlalu viral-viral kali. Biasa-biasa aja supaya hidup itu normal. Normal, sehingga kalau hidup normal, saat tak normal, antara normal dan tak normal biasa. Jangan hidup ini abnormal terlalu tinggi, begitu jatuh sakitnya mengerikan. Jangan terlalu bangga saat musim bunga tiba, karena ada masanya musim gugur. Jangan terlalu senang karena musim buah, karena ada masanya musim kering kerontang. Itulah perlunya kita ingat. Ingat, membuat lupa. Antum pikir ustaz walaupun dia membacakan ayat, membacakan hadis, tak bisa dia lupa? Bisa. Yang melupakan itu apa? Keadaan, situasi. Makanya disuruh menengok orang sakit, suruh menengok orang mati, suruh menengok orang lahir. Suruh menengok orang lahir, akikah itu bukan makan kambing. Banyak orang tak mau. Saya tak mau Pak Ustaz makan kambing. Tujuan nengok orang akikah itu bukan kambingnya. Tujuannya menengok bahwa dulu panjang kau cuma sejengkal, tapak kaki kau dua jari, dan kau tak bisa apa.
mengasih nama kau pun orang lain. Sehebat-hebat orang di dunia ini, tak ada yang bisa ngasih namanya sendiri. Makanya banyak orang sesudah dia terkenal digantinya namanya. Ustaz, saya asli nama saya ini. Nama saya ini nama asli. Ada ustaz-ustaz yang mengaku ahlus sunnah, rupanya namanya dulu bid'ah. Ketahuan dari KTP, paspor. Panggil di airport. Pulang. Ustaz lah. Nama ustaz. Kalau saya dari dulu memang harus sunnah. Abdus Somad. Sunnah. Qulta li fulani kada wa li fulani kada wa qad kana li fulan. Ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, saat itu kau pun berkata, si fulan ini dah buat ini, si fulan sudah bangun masjid, si fulan dah buat sekolah tahfiz Quran, si fulan sudah menyantuni anak yatim, si fulan. Aku apa pun tak pernah ku buat. Tak ada gunanya lagi. Diantarlah jenazah ke pemakaman. Lima mobilnya, lima-lima mengiring. Pulang balik mobil tadi ke rumah. Diambil mereka STNK BPKB, dibawa ke kantor Samsat Jalan Sudirman. Ganti nama orang lain. Surat tanah, surat ruku, surat kebun sawit, gotah kelapa. Bawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, berganti dengan nama orang lain. Cincin, gelang, subang, rantai, anting, habis dibagi. Anak Pak Ustaz, anak ibu tak terlalu galak, menantu. Habis semua. Kecuali emas emak saya. Jubahnya, rantainya, antingnya, saya kumpulkan semua. Setelah dia meninggal, saya buka lemari ini, dapat duit di celah-celah kain ini, dapat semua saya kumpulkan. Itulah modal pertama untuk membangun masjid. Habis tak ada sembe sama sekali. Saya mau mengalir untuk dia semuanya. Tapi kalau anak kita tak kita sekolahkan agama, ya ambilin, dibelikannya sabu-sabu, ganja, lem kambing. Tak belajar agama. Habis. Bini 40 hari, 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum, kalau kamu mati, wa yadharuna azwajan, istrimu tinggal. Ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. 4 bulan 10 hari. Dulu waktu ada artis lakinya meninggal. Tak ada angin, tak ada hujan, datang orang WA saya. Ustaz, iddahnya udah 4 bulan. Apa maksud kau guru? Dia pun kata, li fulan kaza, dia sempat begini, aku apapun tak pernah buat. Makanya orang-orang yang mati itu, kalau dia ditanya, apa yang mau kau lakukan, hai orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah aku hidup. Kita tidak yakin tentang mati itu sampai kita benar-benar mati. Macam jatuh naik motor. Antum tidak benar-benar yakin bahwa antum bisa jatuh sebelum antum mengalami pernah jatuh. Psikologisnya gitu. Siapa pernah jatuh? Ayahku pernah jatuh. Makku pernah jatuh, adikku pernah jatuh, tapi aku tak pernah. Sampai akhirnya antum jatuh, barulah antum sadar. Beda jatuh sama mati. Kalau jatuh, bisa tegak lagi. Kalau mati, itu beda.
Antum tidak benar-benar yakin tentang mati sampai akhirnya antum mati. Dan saat itu barulah antum sadar, oh mati. Mau bangun jatuh, kelapa pun jatuh. Tapi sulit memang bercerita tentang mati. Sama macam cerita jatuh cinta. Cuman antum menceritakan jatuh cinta sama orang yang tak pernah, kan susah menceritakan. Mati pun gitu juga. Maka kita kalau bisa pernah mentalkinkan orang rumah sakit, pernah mentalkinkan orang la ilaha illallah, itu pelajaran yang luar biasa. Kalau bisa pernah memandikan jenazah, kalau bisa pernah menguburkan, meletakkan jenazah di liang lahat, kalau bisa pernah mencium orang mati, supaya kematian tidak ada yang bisa merem kecuali kematian. Saya nih berceramah tentang mati selalu, ya Allah mati, tapi beda antara saya setelah meletakkan jenazah, antara setelah mencium jenazah, antara setelah menengok. Dan rasa itu pun berubah. Nanti kalau udah dalam usaha sebulan tak menengok orang meninggal, rasa itu ada kawan meninggal datang menengok orang meninggal, kenang kawan-kawan yang meninggal, kawan sekelas sama-sama di Air Molek Indragiri Hulu dulu, sama-sama satu kelas, sama-sama pengurus OSIS, sama-sama mendaftar ke IAIN Susko, sama-sama di Tarbiyah, pulang dari Mesir bersama-sama lagi, meninggal nih. Jam 12 malam saya datang ke Indragiri Hulu. Jam 12 malam sampai, mudah masuk ke liang lahat. Tinggal di atas sholat jenazah. 2 hari yang lalu meninggal pula kawan satu lagi di Rumbai. Satu kelas juga. Kawan-kawan sama di Tarbiyah jurusan bahasa Arab. Sekelas. Sebangku. Sama-sama di satu kelas, sama-sama naik motor. Saya pakai Kick Cobra, dia pakai Fosone. Sama-sama kenal potnya dipotong. Udah kami pagi masuk kampus, begini cewek-cewek itu semua. Dulu gedung YIN itu cuma 3. Tarbiyah, Usuluddin, dakwah cuma 3. Kami di Tarbiyah. Asal pagi kami masuk. Sama-sama tempat minum makan lontong di dekat masjid yang sekarang masjidnya macam rumah hantu. Meninggalnya pukulan luar biasa. Dulu saya masih berharap, dulu panjang angan-angan saya dulu. Jadi waktu ada orang saya dikasih tahu, Ustaz, kalau bisa kita membuat agenda 20 tahun ke depan. Ada motivator ngasih tahu, Ustaz, buatlah agenda Anda 20 tahun ke depan, kata dia. Dalam hati saya, aku dulu membuat agenda sampai 2040. Aku S1 di sini, habis itu S2 di sini, habis itu S3 di sini, aku nanti mengajar di sini, aku nanti mau buat ini. Di laptop saya itu sampai 2040. Karena lahir 77, 2040 kan 63 tahun. Tapi setelah kawan-kawan meninggal nih, tak terlalu banyak harapan, keinginan saya. Keinginan saya bisa berbuat baik, beramal soleh. Jadi saya tak pedulikan. Gimana Ustaz pengajian tarhib wa tarhib dengan Riyadhus Shalihin nih? Kita teruskan atau kita hentikan? Kenapa gitu? Jamaahnya tak banyak. Kalau dulu ya, dulu saya penting jamaah. Sekarang tak terlalu penting. Mau ada tak ada, saya tetap baca. Karena yang saya pikirkan bukan lagi orang. Yang saya pikirkan saya. Awal-awalnya kita memikirkan orang. Awalnya nengok respon orang, nengok muka orang, nengok orang senyum, orang suka apa tak suka, nengok komen orang. Itu baru level-level awal. Nanti lama-lama kita tak peduli lagi orang.
surga tadi kita bawakan sampai akhirnya kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masalah antum sama anak tak tahu entah siapa duluan. Bisa jadi antum duluan anak nyusul atau anak nyusul antum duluan, terserah antum lah pilih yang mana. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya. Maksud disepakati, Imam Bukhari, Imam Muslim sepakat memuat hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Nawawi, kalau ada kata-kata yang aneh dijelaskannya. Al-hulqu majran nafs, tempat mengalirnya nafas. Hulqu, mengalir nafas. Walmari majrat ta'am wassarab, ada satu lagi namanya mari, tempat mengalirnya minum. Nanti kalau itu motong ayam, ini hulqu, ini mari. Hari raya kurban, Bismillahirrahmanirrahim. Putus dua. Kalau antum putus urat makannya, tak putus urat nafasnya, tegak balik ayam. Pernah antum dikirim video ayam keluar jagung dari leher? Diputus orang tuh urat makannya, tapi urat nafasnya dibiarkan. Menyiksa binatang haram, tak boleh. Makanya nanti ikut pelatihan mau hari raya kurban ini bersama Juleha, juru sembelih halal. Ikut motong batang pisang pelatihnya. Supaya kosong. Rumah-rumah potong ini mesti diawasi. Yang memotong ini mesti punya ilmu potong. Dua, mesti putus urat nafas dan urat makan. Makanya orang mati itu dipancung sini. Pancung sini, mana mati? Darah keluar bisa mati, lama. Kalau mau cepat. Kenapa pancung itu dari sini? Kenapa tak dari sini? Kalau dari sini itu potong kurban. Kalau dari sini itu pancung. Hukum pancung itu dari tengkuk. Gitu. Kan ini duluan mati Pak Ustaz. Kenapa ini? Karena ketika orang dipukul tengkuknya, pingsan dia. Jadi orang yang dipancung itu pingsan dia dulu, baru dia mati. Ditembak jantung, digantung leher, patah. Orang yang digantung itu patah leher. Dipancung tengkuk. Antara tiga nih, menurut pakar kematian, yang paling ringan pancung. Tapi analisa, karena yang pancung belum pernah mereka tiga ini di podcast. Ditembak dengan yang digantung, pancung terus ditanya, kalian bertiga mana yang lebih menyakitkan? Baru ya agak-agak aja. Yang gantung itu patah leher. Yang ditembak itu pas tangkai jantung. Mati. Yang dipancung itu pingsan dulu, baru mati. Di luar ini kena. Ini baru putus. Tapi antara ini ke sini juga tak sampai sedetik, tak sampai hitungan berapa detik. Tik, tik, putus. Kita lanjutkan hadis. An Anasin, dari Anas. Anas bin Malik maksudnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhadha saifan, mengambil saif. Saif artinya pedang. Pedang itu bahasa Arabnya Pak Ustaz, saif. Saifullah, saifuddin, apa lagi? Saifun nur. Jadi yang pedang itu saif. Sampai ke Indonesia, inilah orang Indonesia ini kurang paham bahasa Arab. Digabungnya saif ini dengan alif lam,
Saipul. Jadi kalau orang Arab dia tak ada gitu. Nur. Siapa nama kau? Nurul. Nur. Tidak di alif lam yang bertambah. Itu pengambilan. An Anasin, dari Anas. Anas bin Malik maksudnya radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW akhadha saifan. Nabi mengambil pedang. Yauma Uhudin, waktu perang Uhud. Tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud. Faqala, Nabi berkata, man ya'khudhu minni hadha? Siapa yang mau mengambil pedang ini, kata Nabi? Siapa yang mau mengambil pedang ini? Fabasatu aydiyakum. Semuanya saya ya Rasulullah. Saya. Kullu insanin minhum yaqul ana aku ya Rasulullah, aku. Qala, faman ya'khudhu bihaqqihi? Siapa yang mau mengambil pedang ini dan menunaikan haknya dipakai untuk berjihad fisabilillah? Fa ahjamal qaum. Ketika dikatakan, siapa yang mau mengambil pedang ini? Aku ya Rasulullah, aku. Siapa yang mau menunaikannya? Mulai agak berkurang. Tadi semangat. Siapa yang mau menunaikannya? Maksudnya menunaikannya membawanya jihad. Faqala Abu Dujana. Abu Dujana, ana akhudhu bihaqqihi. Aku ya Rasulullah. Mari tunaikan haknya untuk memancung kepala orang kafir musyrik. Fa akhadahu, diambilnya. Fa falaqa bihi hamal musyrikin. Diambilnya pedang Rasulullah SAW itu, lalu dia membelah lautan kepala orang musyrik. Nyorong kepala-kepala manusia yang banyak. Diambilnya, dilewatinya. Membelah lautan kepala orang. Ham kepala musyrik. Saking ramainya orang. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Tak ada dalam Sahih Bukhari. Ismu Abi Dujanah, nama Abu Dujanah Simak bin Kharashah. Jika lantas mendengar hadis tentang Abu Dujanah, namanya Simak bin Kharashah. Qawlu ahjamal qawm. Tengok, kosakata yang sulit diterjemahkan Imam Nawawi. Ahjamal qawm, tawakkaf. Stop. Aku yang ambil Rasulullah, mari pedangnya. Siapa yang menunaikan haknya? Tengok, terserah kalilah. Wa falaqa bihi. Falaqa bihi ay artinya syaqqa. Syaqqa, membelah kepala-kepala orang banyak. Hamal musyrikin ru'usahu. Bukan maksudnya membelah, dibelahnya kepala orang itu macam kelapa, bukan itu maksudnya. Membelah itu maksudnya melewati orang banyak untuk berperang. Itulah hadis yang kita kaji subuh ini.